2018. Betul tak? Saya kami ni dari platform anak muda kan. So YB cakap tu. Kepada anak muda, kamu adalah golongan penentu terbesar, terkuat, paling berpengaruh pada pilihan raya ini. Bukan saja kamu merupakan golongan majoriti, iaitu lebih 55% pengundi, tetapi pada masa yang sama, walaupun ada yang rasa lesu dengan politik, rasa politik ini kotor, toxic, dirty, divisive, kamu boleh jauhkan diri dari politik, tetapi politik tidak akan jauhkan diri dari kamu. Isu pekerjaan, isu gaji, pengangkutan awam, kos hari hidup, rumah mampu milik, ini semua isu yang dekat dengan hati anak muda. Tak boleh dekat dengan hati anak muda. Undi kamu itu bakal menentukan ahli politik yang bakal mencadangkan solusi-solusi atau lebih tambahkan masalah kepada isu-isu gaji, rumahan dan yang lain. Sebab itu, daripada kita membenarkan orang lain menentukan masa depan kita, lebih baik kita keluar mengundi untuk menentukan masa depan kita sendiri. Kita akan mewarisi negara ini. Dengan itu, kita patut menentukan masa depan negara kita bersama.